Kandidat calon Presiden Prabowo Subianto optimistis bahwa Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor 5 dunia di tahun 2045. Namun target ambisius ini hanya akan bisa dicapai jika para pemimpin di Indonesia bersatu untuk membangun perekonomian. Selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 2000 kali. Kandidat calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungkapkan optimismenya terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menghadiri langsung acara Haul Akbar Al-Habib Munzir Al-Musawa. Haul Akbar yang digelar di Jalan Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan ini dipadati oleh ribuan masyarakat atau jemaah sejak Minggu pagi. Dalam orasinya, Prabowo mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk tetap optimis terhadap masa depan bangsa. Bertawakal kepada Allah dan akhirnya sekarang saja kita sudah anggota G20. Kita nomor 16 terbesar di dunia dan terkuat dan terkaya ke-16 di dunia. Dan sebentar lagi kita akan menjadi negara ke-12, ke-10. Bukan lagi nanti mungkin kita G20, kita mungkin bagian dari G8 atau G7. Insya Allah, tahun 2045, kita bisa menjadi negara ke-5 atau ke-4. Tapi, ada dua masalah. Yang pertama, ini kajian orang lain terhadap kita. Masalahnya adalah, yang paling utama, bisa atau tidak pemimpin-pemimpin Indonesia rukun. Bisa atau tidak pemimpin-pemimpin Indonesia kerjasama. Itu mereka mengatakan. Kita punya semua tambang, semua mineral, semua tanaman, semua komunitas untuk kita bisa menjadi negara yang kaya. Dewan Syura Majelis Rasulullah Habib Nabil Al-Musawa berharap Prabowo mampu mencapai cita-citanya menjadi pemimpin bangsa yang jujur dan adil. Pesan saya adalah tolong jaga bangsa dan rakyat Indonesia ini. Ya, kami semua ini Pak Prabowo rakyat kecil. Ya, kami hanya butuh pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar-benar adil untuk rakyat, yang berpihak kepada orang kecil, bukan berpihak kepada cukong atau bandar atau yang seperti itu. Saat itu sebenarnya jumlah. Untuk menghadiri undangan dari Majelis Rasulullah, Prabowo yang tiba sejak pukul 10.20 waktu Indonesia Barat mendapat sambutan hangat dari ribuan jemaah yang hadir. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Gunadi Cahya, TV One, mengabarkan.